Okey, seterusnya, lukis graf mudah. Okey, ini maklumat-maklumat yang diberi. Yang pertama, 5 bucu. Okay, so, cikgu akan lukiskan 5 bucu. 5 bucu bermaksud 5 titik. Titik pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So, cikgu letakkan nama dia, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Titik 5. Okey. Lagi. 4 tepi, darjah maksimum dia 2, darjah minimum dia adalah 0. Okey. Tadi darjah mewakili D. Betul? Okey. D ni, kalau kita tengok tadi, cikgu bagi contoh kepala dan rambut tu, D tu adalah dia punya kepala. Keduanya adalah dia punya rambut dia. Okey, so bermaksud dia nak satu kepala mesti ada dua helai rambut sahaja maksimum dan satu kepala tak ada rambut, kosong rambut, bermaksud botak. Okey. Kita pilih satu kepala. Kemudian kita buat dua rambut. Okey, contoh cikgu ambil kepala satu. So cikgu keluarkan, cikgu buat dua rambut dia. Okey, ni satu. Ini dua. Okey, darjah minimum kosong. Ada satu kepala yang tiada rambut. So awak pilihlah sama ada tiga ataupun empat. Contoh, cikgu pilih yang ni. Awak boleh pilih sama ada tiga dengan empat. So cikgu pilih nombor empat. Okey, nombor empat ni yang tiada rambut. Okey, yang kosong. So okey, kepala empat ni lah yang tak ada rambut. Okey, so sekarang ni kita dah selesai yang ini, kita dah selesai yang ini, kita dah selesai yang ni. 5 bucu kita dah buat. Darjah maksimum satu kepala ni ada 2 rambut, kita dah buat, pilih salah satu kepala dan satu kepala lagi kita pilih yang tak ada rambut. Okey, 4 sebagai pilihan kita. So jadi 4 kita tak boleh menghubungkan. Kita tak boleh buat rambut bagi nombor 4 ni. Kita tak boleh usik nombor 4 ni. Okey, sekarang ni masalah kita 4 tepi saja. Sekarang ni kita baru ada 2 tepi. E, E ni H, H, E 1, E 2. Okey, baru 2 tepi kan? Ada 2 lagi tepi yang belum kita buat. Okey, yang ni kita kena gunakan kaedah, kita kena try and error lah. Contoh. Okay, contoh kita sambungkan 2 dengan 3. Contoh eh, ni E. Yang ini E yang ketiga. Okey, satu lagi tepi, macam mana kita nak sambung? Okey, so kita tengok sama ada contoh kita nak sambungkan 3 ke 1 ataupun 3 ke 5. Okey, cikgu cuba sambungkan dulu 3 ke 1. Okey, cikgu labelkan ni sebagai E yang keempat. Sekejap eh, kelas. Okey, cikgu tebalkan ni punya garisan. Okey, kita nak tengok adakah graf ini memenuhi syarat yang dinyatakan pada soalan. Okey. Cuba kita tengok. Okey, untuk percubaan yang pertama. Okey. D1. Nombor 1. Ni kepala 1 ada berapa helai rambut? 1 helai, 2 helai, ada 3 helai. Okey. 3 helai di sini. Eh, cikgu letak 3. D2. Ada berapa rambut dia? Warna merah. 1, 2. Ada 2 rambut. D3. Ada 1. Ada 2 juga.
D4 kosong. D5 ada satu helai saja rambut dia. Okay, so bilangan tepi, dua darab tepi. So ada berapa tepi tadi? Ada empat tepi darab dua bersamaan dengan 8. So betul tak 8? 3 tambahkan dengan 2, 5, 5, 2, 7, 1, 8. Okay, betul. Darjah minimum dia adalah, kita tengok, daripada kelima-lima darjah, nombor yang paling besar adalah 3. Minimum nombor yang paling kecil adalah 0. Okay. Kalau kita tengok, adakah apa yang kita buat ni memenuhi apa kehendak soalan? Soalan kalau kita tengok, dia nak maksimum hanya adalah 2 saja. Di sini, maksimum awak adalah 3. So, bila 3 dekat sini, bermaksud ini bukanlah jawapan yang betul bagi graf. Okay. So, cikgu padamkan di sini. So, bermaksud yang ini bukan. Dia tak bersambung di sini. Okay. So, kemungkinan 3 bersambung dengan 5. 4 tak usik lah. Sebab kita nak jadikan satu kepala tu dan dia tak ada rambut. Okey, satu titik tak ada tepi. So kita biarkan je. So kita tuliskan dekat sini E4. Kita check balik. Okay. Betul ke tak? Okey, nombor 1 ada 1, ada 2. Okey, 2 rambut. Nombor 2 ada 1, ada 2. Okey, 2 juga. Nombor 3 ada 1, ada 2. 2 juga. Nombor 4 ada 0. Nombor 5 ada 1, ada 2. Okey, ada 2. So, total dia adalah 8, 2, 2, 2, 2. Dan kita tengok nombor yang paling besar antara 5-5 darjah ni adalah nombor 2. Dan nombor yang paling kecil minimum adalah 0. So, kalau kita tengok, selarilah apa yang soalan minta. Maksimum 2. Betul? Dan minimum dia adalah 0. So, bermaksud ini adalah graf yang betul. Okey, kelas. Untuk awak semua. Okay. Buka modul April, buka modul Mei. Okey, buat latihan muka surat 1 hingga 4. Okey, sekian. Terima kasih.